Selamat pagi, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunga Petrea Kolubilis. Ada Bunga Petrea kali ini, ada yang masih bagus, mekar-mekarnya seperti ini. Ini yang masih bagus, masih cantik. Ada yang sudah beberapa minggu mekar, agak kehijauan seperti ini ya teman-teman. Dan ada lagi yang sudah kering seperti ini, yang siap untuk dipanen. Seperti ini. Ini sudah waktunya dipetik. Jadi tidak semua bunga petrea bisa ada bijinya ya sobat. Sobat hijau pecinta tanaman bunga, tidak semua bunga petrea ada bijinya. Contohnya seperti ini. Ini ada yang ini ada berbiji. Ada juga yang tidak berbiji seperti ini kecil. Ini kecil, bijinya kecil, tidak bagus untuk ditanam atau bahkan mungkin kopong ya, kosong dalamnya, ataupun kalau ada kecil. Jadi yang bagus yang bijinya besar seperti ini. Seperti ini jelas ada bijinya teman-teman, jelas ada bijinya, dalam juga sempurna. Bijinya ini sempurna, bagus dan bisa ditanam, disemai seperti itu. Nah, ini kan, ini bijinya. Oh, jatuh. Nih, bijinya besar, sempurna. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak semua bunga petrea bisa ada bijinya. Contohnya aja ini. Seperti ini yang di pangkal bunganya kecil, tentu tidak ada, tidak akan berbiji. Jadi yang di pangkal besar, contohnya ini sempurna, ini besar. Sedangkan yang ini kecil, jelas tidak berbiji, tidak bisa disemai. Tergantung penyerbukan ya teman-teman, nanti tergantung penyerbukan dari serangga yang membantu penyerbukan pada bunga ini. Jadi ini saatnya untuk memanen. Ini ada beberapa yang besar sempurna berbiji seperti ini. Bijinya besar. Ini sangat bagus untuk disemai dan cepat tumbuh. Pertumbuhan dari biji ini cepat sekali asalkan bijinya baru dipetik. Kalau sudah lama, katakanlah sebulan lebih, dia sudah kurang untuk bisa tumbuhnya. Jadi kurang bagus kalau biji ini disimpan ya. Jadi tidak bisa disimpan terlalu lama, sebaiknya satu minggu atau dua minggu setelah petik, atau maksimal satu bulan harus sudah disemai. Kalau tidak, sudah pasti rusak, tidak bisa disemai lagi itu. Itu ya teman-teman. Ini besar sempurna. Mau jatuh. Agak tinggi teman-teman.
Jadi dalam satu tanaman bisa ada yang hijau, ada yang masih ungu, ada yang ungunya masih ini, masih cerah. Ini yang sudah mulai memudar. Ini yang sudah agak kehijauan. Ini yang masih cantik tadi. Sedangkan ini yang siap untuk dipanen. Agak jauh. Satu tangan memegang api, satu tangan memanen. Kebetulan ini dalam satu tangga ini banyak yang berbiji ya teman-teman. Jatuh. Bunga ini kalau jatuh bagus teman-teman. Tertiup angin jatuhnya seperti baling-baling Doraemon itu. Jadi biasanya anak-anak kecil juga mainan ini. Kalau dirontokin terbangnya seperti baling-baling. Sayang sedang tidak ada angin yang agak kenceng itu jadi bisa terbang. Sampai di sini dulu panennya bunga petrea, biji bunga petrea. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.